Ada nggak sih tempat top up yang murah, cepat, aman, terpercaya, dan tidak ribet? Pasti ada dong abangku. Lapahuda.com solusinya. Pertama, tinggal pilih game yang mau kalian top up. Pilih item atau package sesuai dengan kebutuhan kalian. Masukkan account ID game dan nomor WhatsApp kalian. Gunakan kode promo YVMC Gaming. Pilih metode pembayaran dan pilih konfirmasi pesanan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YVMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ya jadi ya kan, bulan depan ini yang bakal rilis yaitu si Deep Sea King, ya Deep Sea King UR teman-teman ya. Apakah di akunnya Bang Ijul akan gacha Deep Sea King UR? Ya gue nggak tahu ya teman-teman. Kita bakal coba lihat saja ya berapa beli tiket yang tersisa dan juga Black Sea Weekend yang tersisa ya teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu, scroll ke bawah ya teman-teman. Dan waduh, ini diamondnya masih banyak sih cuy. Oke, kalau diamond sih masih banyak ya, masih puluhan ribu teman-teman. Tapi black ticket, oh ternyata black ticket juga masih ada 388 piece ya. 388 piece setelah gacha zombie man kemarin ya, 388. Dan juga untuk black shurikennya 124 ya. 124 black shuriken, terus kemudian 388 black ticket. Ini sih cukup untuk ngambil Deep Sea King A1 dan juga berkeepsack ya. Cuman gue gak tahu dia bakal ambil atau tidak ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dari land up ya, dari land up grappler, dia butuh ya grappler. Butuh grappler satu lagi karena Suiryu ya ketika ada plesi-plesi ya jadi tai ya cuy. Cuma bisa satu kali ultimate ya, nggak diikuti dengan follow up-nya cuy ya. Terus kemudian di sini grappler lainnya selain si Suiryu, si Mbom, Mbom nggak kepake. Terus kemudian nggak ada lagi si grapplernya ya, yang UR ya. Grappler UR-nya tidak ada lagi cuy. Jadi kayaknya sih dia bakal ngambil harusnya kalau dilihat dari line up-nya ya. Mosquito, terus kemudian Sonic, King ya. Terus si siapa nih namanya? Kill Emperor, Zombie Man, Boros. Nggak ada lagi cuy, grappler nggak ada lagi cuy. Grappler tidak ada lagi ya. Harusnya dia ambil ya, harusnya dia ambil. Soalnya kan dia juga nih Deep Sea King-nya hampir B7 cuy. Dia pasti penyuka Deep Sea King. Oke, jadi harusnya sih ambil cuy. Harusnya secara dari black ticket dan juga kebutuhan. Ya kebutuhan lineup harusnya sih dia ngambil ya. Oke, let's go, kita bakal bermain. Oh dia belum pilih cuy, belum memilih ya, belum memilih. Kita pilih ini aja speed ya. Kita pilih aja speed yang paling belakang ya. Speedster di belakang. Oke, jadi line up-nya seperti ini. Biar si ini nih si Mosquito yang ultimate terus teman-teman ya, yang ulti terus menerus. Terus kemudian di belakangnya ada Sunario ya. Ada Sunario. Oke, let's go seperti ini untuk line up-nya teman-teman. Jadi ya, let's go ya. Gue nggak tahu bisa menang atau enggak nih. Harusnya sih ya bisa ya, masih 1000 cuy, masih 1000 ya. Wah, tapi sudah ada yang bukan, ini mah masih apa namanya, masih BOT semua cuy, masih BOT semua. Kita hajar aja nih cuy ya, kita hajar aja dulu ya. Ini bagus ya, line up-nya sih lumayan bagus ya. Dia sudah punya Genos UR, terus kemudian Mosquito UR, sisanya Choro ya, sisanya Choro. Harusnya ini runtuh semua ya. Harusnya ini runtuh semua. Ini kan sudah hari Jumat ya, belum masuk EBG. Belum masuk EBG. Oke, tidak apa-apa ya, kita sikat saja ya. Dan Mosquito kita langsung hajar ke si bagian Genos dan Genos pun rungkat ya. Genos pun rungkat teman-teman, sisa si Samsul ya. Sisa Samsul 2 nih. Mati ya, good job. Ya. Oke, nih ya. Untuk pas pertama masuk ya, belum ada yang kuat ya, normal ya. Kita lihat yang kedua, apakah sudah ada yang kuat? Nih, lumayan, sudah ada nih cuy, sudah ada nih ya, sudah ada yang kuat. Oh, ini Plesi Ples ya, ini dia pengguna Plesi Ples. Nah, di sini ya lemahnya ya Suiryu itu ketika lawan Plesi ya, tapi ya Plesinya itu harus ultimate terlebih dahulu teman-teman ya. Plesinya harus ulti dulu ya, Plesi harus ulti dulu, baru ya, baru si karakter-karakter kita tidak bisa follow up ya. Intinya ya begitu, speed kita harus lebih cepat dari dia dulu ya di ronde pertama. Kalau ronde kedua ya sudah lah ya, udah nggak ada harapan, nggak ada follow up gitu karena sudah terkena ulti ya. Dan ultinya si Plesi itu efeknya satu turn dapat 2 turn.
full job, kita lihat ya, langsung urungkan satu kolom, langsung urungkan satu kolom. Apakah di presi juga mati? Kita coba lihat. Oh, tidak ya, tidak langsung mati presinya, teman-teman. Masih bisa hidup ya, masih bisa hidup. Gila benar ya. Kita coba lihat, mamam. Masih belum cuy. Nah, di dandang Ikuyo, rungkat. Harus sih rungkat sama dandang Ikuyo ya. Rungkat cuy sama dandang Ikuyo ya. Rungkat sama dandang Ikuyo. Oke, dia masih ini, masih apa namanya? Masih ada Anilding, masih ada Anilding ya. Follow up Cruel barusan. Follow up di presinya ya. Tapi kalau follow up harusnya nggak nempel ya, masih bisa ya. Oh, ternyata follow up juga sama ya, ada patah tulang tuh, jadi nggak bisa ya. Kayak gila gitu. Dengan follow up pun ya, dengan follow up pun sudah nempel tuh ya. Yang anti follow up-nya ya. GG cuk. Mantap versi ya. Bulan depan rilis di global ya. Bulan depan rilis di global untuk si FF ini tuh ya. Mansur. Gila cuk. Nah, ini mati satu kolom langsung. Harusnya rungkat satu kolom cuy sama si Mosquito. Iya, betul. Ya karena nggak terlalu kuat ya, masih di bawah ya. Oke, nice job. Let's go. Ya coba lihat lagi ya yang lainnya. Kita coba lihat lagi. Ini sudah ada. Wih, masih belum cuy. Masih corok semua ya. Masih corok semua. Nah ini nggak corok nih cuy. Oke, kita coba lawan ini ya. Kita coba lawan ini ya. Kita coba, oh ini juga sama si corok ya. Oh, gue kira plesinya plesi UR. Ternyata plesinya plesi SSR plus cuy. Plesi SSR plus ya. Bener kan plesi SSR plus itu bukan plesi UR. Plesinya plesi SSR plus itu. Kampret. Gue kira plesi UR aja. Tertipu cuy. Tapi tidak apa-apa ya. Biarkan saja. Kita sikat dulu ya. Kita sikat dulu, gue nggak tahu bisa menang atau enggak ya di situ ya teman-teman. Tapi mungkin bisa harusnya ya. Oh bisa ya, bisa. Soalnya ini lawannya sih BP-nya terlalu kecil ya, 37 juta ya. BP-nya 37 juta cuy. Ah, kalau menurut gue sih harusnya ini bakal ambil Gipsy ya. Bakal ambil Gipsy cuy. Soalnya nggak ada penghasil lagi grapplernya ya. Peralai belum dibuild. Terus kemudian Swiryu DPS-nya sih ya. Cuman mati kutu kalau lawannya si Plesi aja. Gak bisa follow up ya, cuma sekali pukul. Basic attack juga ya, saya gak bisa ngapa-ngapain tuh ya, gara-gara zombie men. Tadi lu, kok si Melga bisa ulti? Follow up kah? Oh ini Swiryu gak bisa matiin, kampret. Pantesan nggak ulti Swiryu itu, Swiryunya mati itunya basic attack. Keren Chill Emperor. Oke, aman ya teman-teman. Langsung ultimate lagi, gila bener ya, ulti terus. Nah kita lihat ya, dihajar langsung satu kolom. Apakah rungkat? Rungkat dong jelas ya. Rungkat jelas teman-teman. Sisa dua karakter di sini ya, sisa zombie man sama si Chill Emperor ya. Sisa zombie sama Chill Emperor. Oke, masih belum mati ya. Masih belum mati cuy. Susah juga ya ngebunuh ya. Susah juga tuh sisa zombie man nih. Sisa zombie man ya, tapi ya kelar juga si zombie man-nya ya sekarang ya. Rungkat. Dihajar sama zombie man. Oke, wassalam. Belum meledak. Masih belum meledak. Oke, tidak apa-apa, kita amankan saja ya. Kita amankan langsung di ultimate sama si Mosquito dan rungsek. Mati koin. Mati dong. Masih belum, anjay. Masih belum mati, cuy. Gila. Masih belum mati. Oke, akhirnya rungkat. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi ya mungkin untuk videonya ya, gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi bulan depan si
deep seeking UR ya teman-teman. Kalau di akunnya Benjol sih, kalau menurut gue harusnya sih dia ambil ya, harusnya. Soalnya grapplenya sudah tidak ada ya, dan mungkin bisa A2 gitu cuy ya. A2 atau A1 kita coba lihat saja nanti ya. A2 sih cukup ya 300 black ticket. Cuman kan kalau ampas ya, kalau ampas nggak jadi 300 gitu cuy. Bisa aja jadi 360, 350 gitu cuy. Oke, okay, thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.